Sejak kebelakangan, kalau kita perasan, rakyat Malaysia sering menggunakan istilah burn out sebagai satu benda ataupun satu perkara untuk ditunjukkan yang mana dia ni sebenarnya tengah penat ataupun tengah letih lah dengan benda yang dia buat. Dia bukannya tak mau buat kerja tu, tetapi kerja tu terlalu banyak dan memberi bebanan kepada dia. Burn out ni sebenarnya diklasifikasikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada tahun 2019 sebagai sindrom klinikal. Okey, sebenarnya burnout ni ditemukan oleh seorang pakar psikologi Amerika Syarikat iaitu Herbert Freudenberger. Dia membuat satu kajian dekat sekumpulan sukarelawan yang bekerja di klinik percuma. Pada mulanya, Freudenberger ni tengok orang depa ni, gengnya sukarelawan ni lah, pergi raja seronok, happy kan, seminggu pergi seronok, happy, semua syok lah raja dekat tempat tu tolong orang. Tapi bila mana, lama-lama, dia tengok yang orang yang bekerja tu, dia beban ataupun dia rasa, dia tengok depa yang buat kerja tu macam tak larat, letih, macam dah penat lah dengan raja depa tu lah. Lepas pada tu lah, Freudenberger mengklasifikasikan benda yang macam tu adalah sebagai burnout. Okey, kita tengok sendirilah macam mana frontliner kita layan orang yang terkena COVID. Kalau kita tengok pada permulaannya, okey. Tapi bila lama kelamaan, kita tengok gejala burnout tu boleh diklasifikasikan dekat depa yang raja lah. Sebab terlalu banyak bebanan yang depa kena tanggung, which is pesakit yang terlalu tinggi, stage 1 sampai stage 5 terlalu banyak, orang di ICU pun terlalu banyak. So depa bukannya tak mau buat kerja depa, depa mau buat kerja tapi depa penat, depa letih. Sama juga dengan kalau dengan situasi pelajar, pelajar pun boleh diistilahkan sebagai burnout kalau kata dia ada banyak sangat homework, dia ada banyak sangat kerja yang dia kena buat dalam satu masa. Contoh sehari tu dia ada 5 kelas. Dalam masa yang sama dia kena tolong mak dia, dalam masa yang sama dia buat FoodPanda, dia buat Grab dan sebagainya. Tidak mustahil budak tu akan mengalami masalah burnout. KKM pun mengeluarkan burnout ni merupakan salah satu benda yang kita kena halang dan kita kena cuba untuk elakkan. Sebab apa? Kesan daripada burnout ni mampu untuk memberikan seseorang tu impak yang negatif. Pertamanya, orang yang burn out ni dia akan cepat letih. Dia tak mau buat kerja, dia rasa tak larat, dia rasa tak suka, dia rasa macam fed up, tapi dia kena juga buat. Okay, itu yang pertama, letih. Dan yang kedua, dia cepat marah. Sikit-sikit benda, sikit-sikit nak marah. Itu tak kena, ini tak kena. Semua benda dia kena buat. So, sebagai orang yang tidak pernah mengalami burn out, janganlah kita merendah-rendahkan orang yang kena burn out tu. Benda ni boleh dielakkan antaranya dengan cuba untuk meditasi. Contoh weekend, pada hujung minggu, cuba untuk meditasi diri tu, duduk seseorang, relax, pergi berjalan-jalan. Kan sekarang kan dah boleh buka, kan sekarang kan dah boleh jalan, pergi berjalan-jalan, celup-celup kaki kan, nak terjun ke, pergi jogging ke, mana-mana kan, berbasikal dan sebagainya. Itu juga cara untuk kita mengurangkan ataupun mengelakkan burnout berlaku dekat diri kita. Kalau kata kita ada kawan-kawan kita yang ada masalah macam ni, kita cuba untuk jadi mini pakar kaunseling untuk mereka, which is kita jadi tempat untuk mereka mengadu, jadi tempat untuk mereka habaq apa-apa ke, bukan untuk diri kita juga, untuk kemaslahatan orang lain juga. So setakat itu saja. Assalamualaikum.